Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya on the way ke Tanjung Malim, Perak, di mana saya akan buat pemasangan untuk antena parabolik lah. Antena parabolik dia ni saya dah pernah pasang dulu dekat Negeri Sembilan, so kawasan Felda. So sekarang ni dia dah pindah ke Tanjung Malim, dah tukar ke tempat Tanjung Malim. Dan antena parabolik dengan modem wifi yang lama tu kita akan buat pemasangan dekat rumah yang baru dia duduk ni, dekat Tanjung Malim ni, tempat yang dia dah sewa ni. Okay, jom. Alhamdulillah, saya dah sampai dah dekat rumah sewa untuk abang ni. Kalau ikutkan, kita datang sini untuk buat pemasangan antena parabolik lah. Tapi saya rasa saya akan tak pasang antena parabolik ni. Sebabnya kawasan dia ni, luar rumah ni pun dah ada rangkaian 5G. Eh, tak ada pula. Kejap, saya tutup data ni dulu. Nampak? Dah ada rangkaian 5G. Luar rumah ni dah ada rangkaian 5G. So, kita akan tunggu abang ni balik dan kita akan discuss dekat dia, sebab dekat rumah dia ni ada rangkaian 5G, so tak perlulah kot pasang antena parabolik. Modem abang ni dia pakai modem Yalu. Sebelum ni dia pilih modem Yalu lah, Yalu modem Huawei B529. Telco yang dia pakai lah Telco Digi. Tapi sekarang ni problem dia, signal dia tu pun memang tak kuat, dekat handphone pun memang tak kuat lah dalam rumah ni, untuk 4G. Kalau kata 5G memang kuat lah, 4G tak kuat. Macam abang ni dia dah pakai Digi, tapi dia kata dia nak pakai dululah yang ni sebab dia tak ada bajet lagi nak ambil untuk modem 5G. So tak apa, kita akan buat pemasangan untuk antena parabolik pula sekejap lagi. Kalau ikutkan speed lebih kurang dalam 15 Mbps. Kejap lagi kita dah pasang antena parabolik, kita akan tengoklah berapa kelajuan yang dia boleh dapat lah untuk Digi dekat modem B529 ni. Okay, so kita akan cuba dulu modem 5G. Kita nak tunjuk dekat abang ni untuk 5G punya speed lah, macam mana kalau kata dia pakai modem 5G. Untuk modem yang kita syorkan kat abang ni adalah modem G10 IQ. Kalau tengok memang terus dapat kepada 5G lah. Lampu 5G ni menyala, menunjukkan memang 5G dia tu kuat lah. Okay, sekarang ni kita akan cuba buat speed test. Untuk telco yang saya guna ni adalah telco daripada U-Mobile. So kita akan tengoklah speed dia dekat sini berapa. Yang ni bukannya sesi nak meracun, tapi kita tunjuklah kelebihan untuk 5G ni. Kalau kata dia pakai antena parabolik pun tak akan dapat speed yang macam ni. So nanti kita akan bincang balik dengan abang ni untuk kos apa semua untuk modem ni. So kalau ikutkan 5G dekat rumah abang ni memang okey. Tapi abang ni pun dia tak ada modal lagi. Dia ada pun modal, kalau betul dia nak ambil mungkin waktu bonus nantilah. Tapi tak apalah, kita akan buat pemasangan untuk antena parabolik dulu, sebab abang ni dia nak pakai antena parabolik dulu. Ni antena parabolik V4. Saya dah pasang dekat abang ni dulu kat tempat dia ni hampir 2 tahun juga. So dia dah pindah dekat kawasan sini lah. Dia bawa semua barang-barang, tiang, bracket apa semua. So kita pakai balik lah barang-barang yang lama yang saya dah pasang dulu. So sekarang ni saya punya askar-askar dalam tugas untuk buat pemasangan lah untuk antena parabolik yang lama ni. Akhirnya abang ni dia teracun lah juga. Kita bukan nak racun dia, tapi dia teracun. Sebabnya speed Digi dia pun kalau ikutkan pakai 6 Mbps saja. Tapi kita galakkan dia pakai kepada 5G lah, sebab 5G ni lebih murah, lebih jimat lagi untuk plan 5G. Yang ni saya update software, sebabnya modem G10 IQ ni dia boleh update software. So ada software baru, kita update software baru. So kelebihan kita update software ni untuk bagi macam-macam boleh buat. Sekarang ni saya punya kru-kru saya ni tengah duk setting untuk 4G ni. So biar dia setting tu bagi dapat untuk rangkaian 5G. Sebenarnya antena ni nak kena buka balik ni. So biar dia setting dulu apa semua, nanti baru kita bagi tahu antena ni kita nak kena buka balik. Biar dia orang ada kerja sikit untuk buat kerja hari ni. Kira hari ni sebenarnya tak ada kerja, tapi bagi dia orang buat kerja.
So kejap lagi kita akan buka balik lah antena ni. Antena ni kebetulan ada orang cari untuk yang second hand. So kita dah bincang dengan abang tu. Abang tu kata okay, tu yang dia nak ambil tu modem. Okay, so selesailah tugasan kita hari ni. Kita tak payah pasang antena parabolik. Antena parabolik ni kita ambil bawa balik dengan modem sekali. Sebabnya ada segelintir kawasan yang memerlukan lah. Kebetulan ada satu rumah ni, dia mencari barang-barang second hand. Dia tak bajet, tak keras nak ambil barang baru. So kita ambil barang abang ni, nanti kita akan pasang dekat tempat dia lah untuk barang-barang second hand ni. Sekarang ni abang ni dia pergi beli SIM card untuk pakai kepada 5G lah. Ok, sekarang ni dah siap set up apa semua. Kalau tengok signal abang ni memang kuat lah. Ni speed internet yang kita dah pasang untuk rangkaian 5G. Abang ni dia nak jimat lagi. Bila dia nak jimat lagi, kita set up lah benda yang boleh jimat. Benda yang boleh jimat tu kita pasang toyol lah dalam ni. Maksud toyol tu kalau yang faham, faham lah. Saya tak boleh nak cerita sangat dalam saya punya channel ni. Kalau nak tahu toyol tu apa, boleh terus PM saya dekat saya punya page Facebook saya tu. Yang ni memang jimat lah bulanan dia. Ok, so nanti kita akan buat speed test dekat handphone abang tu. Handphone saya ni chipset dia tak apa nak power sangat. Ok, sekarang ni handphone abang ni, handphone dia memang chipset dia memang tinggi. So kalau ikutkan speed dia lebih kurang jugalah dengan saya punya handphone. So dia dah pakai 5G, tak perlulah kita nak pasang antena parabolik apa semua. Memang dah ada rangkaian 5G dah dekat rumah abang ni.